英雄がいます。Halo Minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai, apakah bisa Obito dibangkitkan kembali di seri Boruto nanti? Jadi tidak usah berlama-lama lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pernahkah kalian berpikir jika suatu hari nanti di Boruto, karakter lama seperti Obito akan kembali dibangkitkan oleh Masashi Kishimoto? Pertanyaan ini mungkin mengarah pada suatu momen penting yang akan membuat Obito bisa dihidupkan kembali ke depannya. Karena sepertinya, saat ini tidak ada kemungkinan karakter lama akan dihidupkan untuk yang kedua kalinya. Walaupun sebenarnya semua ini masih bisa terjadi ke depannya dan kita tidak tahu apa penyebab dari hal itu. Kalau pada seri sebelumnya mereka dibangkitkan karena sebuah alasan yang begitu jelas. Seperti Orochimaru membangkitkan dua Hokage sebelumnya untuk membantunya melawan Sarutobi Hiruzen. Ada pula pada Perang Dunia Shinobi keempat terjadi, banyak karakter lama dibangkitkan oleh Kabuto. Bahkan Shinobi-Shinobi legenda seperti Madara pun juga ikut dibangkitkan pada perang besar tersebut. Semua itu bisa terjadi dan memiliki sebab akibat yang membuat Masashi Kishimoto memasukkan plot-plot ini ke dalam ceritanya. Lalu jika kita melihat contoh tersebut maka di Boruto bisa jadi hal serupa akan terulang kembali. Sebuah sebab akibat yang mengaitkan kepada ninja yang telah mati, mungkin memaksa mereka akan kembali dibangkitkan. Seperti halnya empat Hokage terdahulu dibangkitkan oleh Orochimaru karena penyebabnya adalah Sasuke. Keempat Hokage tersebut termasuk di dalamnya ada Hokage pertama dan kedua. Padahal sebelumnya jiwa Hashirama maupun Tobirama telah disegel ke dalam perut Shinigami menggunakan jutsu Shikifujin. Namun kita tidak menyangka kalau Orochimaru akan mengeluarkan jiwa para Hokage itu dari perut Dewa Kematian. Yang kemudian karena hal itu kita akhirnya bisa melihat Tobirama dan abangnya kembali beraksi untuk yang kedua kalinya. Kita telah melihat Obito yang mati atau tubuhnya hancur seperti debu akibat terkena jutsu dari Otsutsuki Kaguya. Apakah dengan hancurnya tubuhnya maka dia tidak akan bisa dibangkitkan lagi? Jawabannya adalah tentu saja masih bisa dan sistem Edo Tensei seperti itu masih belum hilang. Karena meskipun tubuh seseorang telah hancur, namun hal itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan arwahnya. Seperti yang kalian ketahui bahwa sistem Edo Tensei adalah menghidupkan kembali jiwa seseorang. Tubuhnya mungkin sama seperti sediakala karena sebuah sistem tertentu yang diciptakan oleh Tobirama. Akan tetapi tubuh itu sebenarnya bukanlah tubuh asli dari ninja tersebut melainkan tubuh seseorang yang menjadi korban jutsu itu. Untuk mengaktifkan jutsu terlarang ini, Anda perlu menggunakan satu manusia hidup untuk dikorbankan. Sementara untuk arwahnya sendiri tetap akan sama seperti sebelumnya. Namun plot cerita Boruto saat ini, belum ada menampilkan tanda-tanda kalau karakter lama akan dibangkitkan kembali. Lalu apa yang membuat Obito mesti harus dibangkitkan lagi dalam seri Boruto nanti? Ada fans mengatakan bahwa mungkin saja ada suatu hal yang berkaitan dengan Kakashi kedepannya dan hanya Obito lah yang tahu jawabannya sehingga mereka mencoba menghidupkannya kembali. Ada juga yang berteori kalau Obito akan memberikan kemampuan matanya untuk digunakan salah satu karakter di Boruto. Namun menurut admin dua teori tersebut terlalu dipaksakan oleh fans Naruto itu. Dan seperti yang admin jelaskan sebelumnya, bahwa secara teknis jiwa Obito masih bisa dibangkitkan oleh Orochimaru melalui ritual Edo Tensei tersebut. Namun untuk membangkitkannya kembali, tidak ada yang tahu apakah hal ini akan terjadi di seri Boruto atau tidak. Karena sudah jelas kalau teori ini terlihat terlalu dipaksakan dan hanya Kishimoto lah yang tahu kedepannya seperti apa. Tujuan admin membuat video ini adalah untuk menjawab dua teori fans tersebut tentang kebangkitan kembali Obito dalam serial Boruto. Dan seperti yang kalian lihat, admin tidak menemukan letak alasan jelas mengapa Obito mesti harus dibangkitkan di seri Boruto. Admin merasa bahwa tugas daripada Obito telah selesai di seri Naruto dan jika Kishimoto memunculkannya lagi, maka itu bukanlah melalui Edo Tensei. Melainkan melalui sebuah kilas balik atau flashback tentang Obito saja. Jika memunculkan sebuah flashback tentang Obito, mungkin itu masih bisa diterima dan masuk akal untuk diteorikan. Karena bisa jadi ada karakter di generasi baru ini yang ingin mencari tahu tentang sejarah dari shinobi legendaris seperti seorang Obito.
Dan itulah kesempatan Kishimoto untuk memasukkannya ke dalam plot ceritanya di Boruto. Kemungkinan dalam kilas balik tersebut ada adegan Obito yang tidak pernah diperlihatkan dalam seri sebelumnya, seperti mereka akan mengungkap tentang siapa sebenarnya kedua orang tua dari Obito. Hal-hal semacam ini tentu saja lebih lumrah terjadi dalam seri Boruto kedepannya. Satu lagi yang menurut admin akan terjadi yaitu, kemungkinan ada ninja generasi baru ini yang mencoba pergi ke masa lalu Obito menggunakan kura-kura waktu. Ini akan terjadi layaknya ketika Sasuke dan Boruto pergi ke masa kecil Naruto saat itu. Bukan hanya Obito saja sebenarnya yang berpeluang atau masuk plot cerita Boruto ke depannya. Masih banyak karakter-karakter lama yang kemungkinan besar akan diangkat oleh tim Masashi Kishimoto pada sequel Naruto ini. Kalau bisa memilih siapa yang mesti harus diperlihatkan tentang kilas balik karakter lama di Boruto, maka admin memilih kisah hidup Hatake Sakumo. Admin masih penasaran tentang kehidupan dari ayah Kakashi itu yang dikatakan lebih hebat dibandingkan para Sanin legendaris. Pernyataan yang diungkapkan Minato kepada Obito ini tentu bukan hanya ungkapan semata, melainkan ini adalah sebuah kebenaran atau fakta yang sebenarnya. Karena Kakashi masih ada di serial Boruto ini, maka bisa jadi flashback ayahnya akan diperlihatkan kembali. Salah satu flashback yang ingin admin lihat juga adalah masa kecil Minato Namikaze. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam seri Naruto, kisah masa kecil Minato tidak terlalu jelas diperlihatkan. Bahkan sebenarnya kisah kecilnya hanya masuk sebagai pelengkap dalam kilas balik Kushina Uzumaki. Admin ingin Kishimoto memperlihatkan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya Minato menguasai teknik Hiraisin tersebut. Sudah banyak teori-teori muncul mengenai dari mana sebenarnya Minato mempelajari jutsu itu. Tapi tentu saja itu masih sebuah teori semata dan jika diperlihatkan di Boruto maka rasa penasaran kita tidak akan selapar ini lagi. Admin rasa tidak mustahil untuk memasukkan kilas balik Minato dalam plot cerita Boruto ke depannya karena Himawari, mungkin saja akan mencari tahu tentang kehidupan kakeknya tersebut. Apalagi sekarang kisah Himawari masih sekedar belajar di sekolah akademi saja bersama Kawaki. Akan sangat menarik bila dirinya tertarik untuk mencari tahu tentang kejeniusan seorang Minato Namikaze. Jadi ini yang memungkinkan admin sangat ingin di Boruto ke depannya, kilas balik Minato diperlihatkan oleh Masashi Kishimoto. Dua cara seperti itu menurut admin masih lebih masuk di akal dibandingkan Obito dibangkitkan kembali. Namun admin menegaskan kembali bahwa kita semua tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya dalam seri Boruto ini. Bisa jadi yang kita katakan mustahil terjadi ternyata akan dimunculkan di Boruto. Jadi tugas kita sekarang adalah hanya bisa menikmati karya Masashi Kishimoto dengan keikhlasan hati kita. Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.